Untuk atlet para yang tidak meluas menyebabkan pembangunan sukan para dipandang sepi. Justeru Kementerian Belia dan Sukan sedang merangka kerjasama strategik bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi tujuan publicity. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Steven Sim Chee Keong berkata, publicity dianggap penting yang berperanan sebagai motivasi buat atlet para bersaing di peringkat antarabangsa. Hebahan yang dibuat juga akan membuka peluang atlet terbabit mendapat tajaan daripada pelbagai pihak. Dan saya telah berbincang dengan Menteri yang bertanggungjawab ke atas publicity, iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia, Saudara Gobind Singh. Dan kita tengah membuat perancangan bagaimana kedua-dua kementerian boleh bekerjasama untuk memberikan lebih banyak lagi hebahan kepada sektor sukan para. Dan syarikat-syarikat media swasta juga dialu-alukan. Steven Sim menyatakannya pada program Ramah Mesra bersama atlet OKU Perlis di Y Center UTC Perlis di Kangar. Beliau turut mendengar luahan hati atlet OKU terutamanya berkaitan kemudahan latihan dan elaun bulanan. Seterusnya, meluangkan masa melawat Jabatan Belia dan Sukan Negeri serta meninjau kemudahan yang terdapat di Y Center UTC Perlis.